Wali Kota Makassar Muhammad Ramdan Pomanto menyerahkan 46 motor trail kepada Kodim 1408 PS Makassar, pihak Polrestabes Makassar, Marinir, Brimob, dan Satpol PP Makassar yang berlangsung di halaman kantor Balai Kota Makassar Senin 5 September 2016. Penyerahan motor trail untuk membantu Porkompinda dalam memberantas begal yang selama ini masih sangat meresahkan masyarakat. Penyerahan bantuan untuk membantu pihak-pihak terkait dalam melakukan pengamanan, terutama aksi-aksi kejahatan di jalanan yang semakin marak terjadi di Makassar dan belum dapat dituntaskan. Di setiap kota kan punya masalah-masalah keamanan yang spesifik, termasuk tentunya Makassar. Misalnya persoalan begal. Nah, persoalan begal dengan bermotor itu tentunya harus diimbangi dengan fasilitas yang memadai juga. Makanya kami tahun ini mengadakan 46 motor trail yang bisa move yang bagus akselerasinya untuk bisa mengimbangi kondisi tuntutan kondisi keamanan sekarang ini. Penyerahan 46 unit motor trail tersebut dalam bentuk hibah kepada institusi penegak hukum dengan status pinjam pakai. Hal ini sesuai dengan Permendagri yang mengatur soal pinjam pakai. Ira, Pajar TV.